Badan Pendapatan Daerah Bappenda Kota Pekanbaru mematok pendapatan asli daerah PAD Kota Pekanbaru pada tahun 2023 adalah sebesar Rp784 miliar rupiah. Angka tersebut ditentukan setelah melihat pertimbangan dari berbagai aspek. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bappenda Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin menyebut target pendapatan asli daerah PAD Kota Pekanbaru tahun 2023 dipatok sebesar Rp784 miliar rupiah. Zulhelmi menjelaskan dalam penetapan target PAD ada beberapa aspek yang dipertimbangkan. Di antaranya, memperkirakan target asumsi dengan melihat tren pendapatan dari 5 tahun terakhir, beberapa PAD yang ditargetkan dan berapa yang berhasil dicapai. Selanjutnya, dengan melihat pertumbuhan ekonomi makro Kota Pekanbaru dan perkiraan investasi yang akan masuk ke Kota Pekanbaru. Dirinya juga mengklaim PAD Kota Pekanbaru hingga tutup buku pada akhir Desember nanti diprediksi mencapai Rp702 miliar. Mudah-mudahan ya, kita sedang lagi lakukan upaya penagihan pajak air tanah di salah satu perusahaan ya. Itu di atas 30. Ya mudah-mudahan itu dapat dibayarkan di tahun ini. Dan untuk tahun depan, potensi peningkatan pajak daerah diprediksi akan mengalami peningkatan lagi jika ekonomi dan investasi semakin membaik. Priska dan Hendra Putra melaporkan.